Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan hari ini diberi kesehatan, tetap semangat bagi ibu rumah tangga yang di rumah atau yang bekerja di luar. Apapun pekerjaan kita harus tetap menikmatinya dan harus tetap semangat ya teman-teman. Ini pagi ya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Pokoknya tetap semangat ya teman-teman. Dan mudah-mudahan suami saya juga tetap semangat, terutama diberi kesehatan untuk menyambut rezeki hari ini ya teman-teman. Amin. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah mendukung, yang sudah like dan subscribe. Pokoknya saya dan keluarga kecil kami mengucapkan terima kasih walaupun melalui saya ya teman-teman, dan tidak secara langsung berterima kasihnya. Pokoknya mudah-mudahan atas dukungannya saya dan keluarga kami lebih semangat lagi untuk menghibur kita semua. Mudah-mudahan teman-teman merasa terhibur. Mohon maaf jika selama ini video-video saya kurang maksimal, kurang memuaskan, atau ada kesalahan-kesalahan yang saya atau keluarga kami tidak tahu ya teman-teman. Mohon dimaklumi. Dan selalu ditonton, selalu ditunggu video-video berikutnya. Jangan hanya ditonton ya teman-teman, jika ada kesempatan mohon dibagikan agar video kami lebih besar lagi. Pokoknya terima kasih ya teman-teman. Dan ini seperti biasa ya, aktivitas kembali. Jangan bosan-bosan ya teman-teman, karena pekerjaan saya atau video saya hanya seperti ini. Ya, dinikmatin dan disyukurin. Teman-teman yang menyaksikan jangan bosan ya, karena pekerjaan kita hanya seperti ini. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Ini berantakan. Saya selama anak saya yang cewek itu sakit nggak pernah tidur di dalam lagi ya teman-teman. Jadi ini kosong kamarnya. Kami berhamparan di luar. Kalau pagi baru diberesin, masukkan ke dalam biar ruang tamunya tidak penuh ya teman-teman. Ini saya gerak tangannya sambil curhat, sambil cerita biar teman-teman tidak bosan dan tidak jenuh. Di rumah ya teman-teman, semuanya sudah berangkat sekolah, suami berangkat kerja, jadi saya sendirian seperti biasanya, sendirian lagi. Sendirian lagi pokoknya. Habis ini saya mau cucian ya teman-teman. Jadwalnya cucian. Kemarin nggak cucian, airnya mati. Hari ini cucian. Tapi sedikit. Tidak terlalu banyak ya teman-teman. Hanya sedikit saja. Tapi kalau nunggu besok-besok ya numpuk juga.
kumuh ya teman-teman kamarnya. Banyak barangnya. Barang anak aja sih, boneka-boneka. Karena jadi satu ya kamarnya ya teman-teman. Penting bersih ya teman-teman ya. Oke, selesai. Lanjut di kamar kakak. Pokoknya ikutin terus kegiatan saya hari ini ya teman-teman. Casan anak tidak dibawa, lupa dia itu. Nanti susahnya kerjakannya. Saya nungging-nungging teman-teman. Mohon maaf ya kalau tidak sopan ya teman-teman. Di sini juga kebanyakan bantal. Soalnya kalau ada tamu itu loh teman-teman, jadi tidak rebutan bantal. Walaupun tidak ada kasurnya, kalau ada bantal kan enak ya teman-teman. Biar tidurnya berhamparan, berjubal. Yang penting ada bantalnya aja. Kalau ada bantalnya, biar bobok berjubal. Ini baju mau dicuci. Ini udah dilipatin anak-anak tadi ternyata. Oke, sudah selesai. Itu mau saya cuciin pokoknya. Saya cepatkan saja videonya ya teman-teman, agar teman-teman tidak bosan. Karena pekerjaan ibu rumah tangga kan hanya seperti ini saja. Mohon maaf ya teman-teman. Oh,
Oke, teman-teman, ini saya cucian sudah, mandi sudah, bersih-bersih kamar sudah. Saya mau ke lanjut ke sekolahan anak ya, teman-teman. Ini hari Jumat. Ternyata ada P5 ya, teman-teman. Jadi harus buru-buru ke sekolahan. Istirahat pertama harus di sana ya, teman-teman. Makanya saya tunda dulu jemurannya ya. Nanti pulang baru saya lanjut lagi jemuran dan cuci piring sedikit. Habis itu mau masak untuk makan siang. Ikutin terus kegiatan saya, keseruan keluarga kami, dan pokoknya jangan bosan-bosan untuk menonton ya, teman-teman. Oke, sampai di sekolahan anak ya, teman-teman. Kalau saya memang bisa mengambil video, saya akan mengambil ya, teman-teman. Kadang-kadang saya juga grogi masih untuk di depan umum, tapi saya akan berusaha untuk apa namanya, berusaha untuk mengambil video-video di luar. Oke. Ada pintu enak. Mau pulang cepat. Bu. Oke, teman-teman, ini baru pulang ya. Tuh. Assalamualaikum. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Pulang. Sekalian tadi beli kerupuk, teman-teman, tuh. Ayo semuanya dibukain. Sepatu ditaruh di tempatnya. Ini saya mau lanjut lagi beraktivitas. Tuh. Mau cuci piring, mau masak buat makan siang. Walaupun ini masih setengah sembilan. Jam berapa ini? Jam 9. Tapi untuk makan siang supaya nanti tidak gugup. Atau suami pulang sudah ada makanan ya, teman-teman. Ini mau cuci piring sedikit. Masih mati air kayaknya. Tapi sebelumnya mau angkat jemuran yang kemarin sama. Mau jemuran juga dulu ya, teman-teman. Aduh ini. Oke. Ikutin terus kegiatan kami ya, teman-teman.
sudah selesai, jemuran sudah, cuci piring sudah. Pokoknya sebagian pekerjaan sudah selesai ya teman-teman. Ini tinggal nyiangin ikan. Ikan tongkol ya teman-teman. Mudah-mudahan tawar. Aduh tawar. Kena saya teman-teman. Tajam ternyata pisaunya. Pisau ya tajam ya teman-teman. Kalau diasah. Ini mau saya masak kecap aja ya teman-teman. Kemarin sudah masak gula merah. Ini sekarang mau saya masak kecap aja. Tapi sebelumnya saya rebus dulu biar empuk. Dimasak asam dulu ya teman-teman sebelum di aduh. Dimasak kecap, pedesin. Yang ini kecil tambahannya ya teman-teman, tadi beli 1 kilo. Tadi meong, nungguin kayaknya meongnya. Meongnya nungguin teman-teman. Zahra, mama masak ikan kesukaannya Zahra loh, yang mama masak kayak kemarin. Katanya orang kalau masak ikan tongkol tuh ininya diputer ya teman-teman. Diputer. Aduh. Memang mau diapain? Dimasak kecap kayak kemarin. Aduh. Mau. Aduh sakit. Gak bisa diputer. Keras teman-teman. Nah, baru bisa. Mitosnya ya teman-teman. Tapi saya ikutin juga. Ini niat mau nyala panda ini air ya. Mati nyala kayak apa juga. Bumbunya sama ya teman-teman. Sambil kita nunggu ini mendidih tuh. Ikannya yang tadi supaya empuk. Kita mau buat lombok cabe, lombok cabe. Apa? Bumbu cabenya, bumbu pedesnya. Bumbu sayurnya. Kayak apa sih nyebutnya, teman-teman? Maaf ya belepotan. Kayak bingung saya. Secukupnya ya, teman-teman, karena anak saya mau ikut makan. Mereka suka masak seperti ini ya. Jadi jangan terlalu pedes, kasihan. Saya tuh senang loh teman-teman kalau suami atau anak suka dengan masakan kita. Rajin saya buat lagi ya teman-teman. Alhamdulillah. Ini saya pakai talenan piring akhirnya. Jangan aneh ya teman-teman. Ini saya sudah gak bisa digunakan. Bisa tapi jelek terus sudah. Kapan ya bisa ingat bisa beli. Ini jeleknya lomboknya.
Ini saya videonya ini sudah dicepetkan, baru dipotong-potong agar durasinya tidak kepanjangan dan teman-teman tidak bosan ya. Mohon maaf teman-teman. Tinggal digoreng. Kalau diginikan empuk ya teman-teman, anak-anak, biar dingin dia empuk pokoknya. Tapi kalau nggak direbus dulu, langsung digoreng, nanti kalau dingin keras, kasihan anak-anak ya teman-teman. Tuh, kalau kayak gini kan empuk sudah. Gorengnya juga nggak terlalu lama ya teman-teman, nanti bisa hancur. Habis ini baru kita mau masak kecap, kecap pedas ya teman-teman. Oke teman-teman, sambil nunggu ikan gorengnya masak, kita mau buang sampah. Tuh anaknya lagi nonton ya jam. Ngapain dek? Aduh berat. Ngeblur. Ngeblur teman-teman. Aduh, aduh. Kenapa? Oh, dapat hadiah, hadiah ular. Cuci tangannya, dicuci, dicuci. Cemacem aja mainannya anak-anak ini ya, teman-teman ya. Tuh, si Meong lagi makan, makan ikan tongkol. Tuh, airnya ngalir sedikit. Alhamdulillah. Sudah masak ya, teman-teman. Tunggu meresap dulu bumbunya sebentar. Mantep aromanya. Kalau ada lalapannya enak sekali karena pedas, pedas manis kayak apa gitu, kayak sambel. Oke, habis ini saya mau lanjut lipatan. Jangan bosan ya teman-teman, mengikuti terus kegiatan saya, keseruan keluarga kami, pokoknya jangan bosan-bosan menonton. Walaupun videonya hanya seperti ini. Papahnya pulang sama anak. Capek kapi? Oke teman-teman, bantuin anak ya. Ini waktu senggang. Semuanya sudah selesai. Tinggal santai. Kan mama nggak cuci pakai itu. Pakai dia. Sebentar mau makan siang. Selesai, bantuin anak dulu. Papahnya juga sedang santai. Ini mau bikin kitek daun apa namanya? Mana? Gak ada merah. Memang enggak deh.
Kenapa? Susah ya teman-teman. Warna apa ma nanti? Warna merah. Ini enggak. Memang gitu ah. Penutupan ini mama ini dari tadi ini full pokoknya. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah mengikuti kegiatan saya dari awal sampai akhir. Papa lagi tulis, nggak tahu tulis apa di belakang. Sampai di video-video berikutnya ya teman-teman, jangan bosan-bosan untuk menunggu video berikutnya. Dan jangan juga bosan untuk menonton video saya ya teman-teman, video kami walaupun hanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ini mau lanjut lagi nih ya, bantuin anak ya teman-teman. Mana bisa? Bisa. Awalnya memang seperti ini. Saya rusuh ya teman-teman tuh. Lagi tambahin banyak-banyak pokoknya. Tumbukan mama aja, tapi nanti buat itu tumbukan mama ntar ya. Oke. Tumbukan apa? Kasih lihat. Halo. Sudah jadi mama kayak gini. Kena. Nanti pembantunya nanti pembantunya sampai enak baru potong ya. Aja. Kalau mau gotong royong oke. Nyemil nyemil. Ini belum makan siang. Jangan sampai lupa. Ingat zaman kecil dulu sama mau nikah.